Pernah dengar Desa Salamrejo? Ada yang pernah ke sana? Sebuah kota kecil di pesisir selatan Pulau Jawa. Tenggalek nama kabupatennya, Salamrejo nama desanya. Bicara soal sejarah desa, nama Desa Salamrejo sendiri berasal dari riwayat zaman dahulu bahwa ada sebuah daerah yang sangat banyak tumbuh pohon salam. Kira-kira bisa tumbuh banyak kenangan gak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ibnu Jadid, selaku kepala desa, Desa Salamrejo. Hiu alam di mana-mana, hamparan sawah mengelilingi desa, pegunungan menjadi background. Struktur Desa Salamrejo sendiri sama dengan desa lain pada umumnya. Bapak Ibnu Jadid, selaku Kepala Desa Salam dari tahun 2023 hingga sekarang, dan 11 perangkat desa lain yang berperan aktif untuk meningkatkan kualitas di Desa Salam ini. Luas wilayah dari Desa Salam ini sekitar 377.568 hektar dan terbagi menjadi 3 dusun. Di antaranya yaitu Dusun Rejosari, Dusun Jajar, dan yang paling jauh ada Dusun Kunjung. Dari segi pendidikan sendiri, Desa Salamrejo terdapat 2 sekolah dasar, 2 madrasah ibtidaiyah, beberapa PAUD, dan TPQ yang tersebar. Jumlah penduduk warga Salamrejo kurang lebih 5.600 penduduk, tadi dari 1.777 KK, dan di sana ada beberapa kegiatan masyarakat. Masyarakat Salamrejo sebagian besar yaitu petani. Dari komoditas pertanian, para petani di desa ini menanam padi, jagung, kedelai, greenhouse melon, pepaya, sayur-sayuran, dan tembakau. Tahu nggak sih kalau tembakau di Desa Salamrejo ini didistribusikan sampai ke luar daerah loh? Dari komoditas peternakan, terdapat peternak ayam, kambing, dan sapi perah. Di Desa Salamrejo terdapat pabrik tahu, kerajinan mebel, dan besek. Selain itu, Desa Salamrejo memiliki beberapa UMKM, di antaranya ada produksi tempe keripik, arum manis, serabi, jajanan pasar tradisional, dan UMKM rumahan lain. Tempe keripik sendiri memanfaatkan kedelai yang didapat dari petani lokal loh. Keunggulan desa kami, Desa Salamrejo, terbentuk desa siaga, desa yang mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan sosial, permasalahan kesehatan, juga permasalahan yang lain. Kami selalu siap siaga, dan juga kami di sana terbentuk kegiatan-kegiatan atau mungkin kegiatan kebencanaan. Alhamdulillah, desa kami ketika ada bencana selalu siap siaga untuk menanganinya.
Desa Salamrejo merupakan manifestasi surga hijau yang penuh warna. Pertanian menjadi jantung desa dengan lahan subur dan hasil bumi yang berkualitas tinggi. Setiap sudut desa ini menorehkan keindahan dan kehangatan. Terlebih, ketika Askara Surya berada di ufuk barat, panorama senjanya sungguh memanjakan mata. Selain pemandangan yang indah, penduduk desa yang ramah menjadi pelengkapnya. Masyarakatnya penuh semangat dan antusias yang menyala. Meskipun tergolong desa, namun desa ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan desa secara mandiri. Wahai surga hijau dunia, keindahan dan keramah tamahanmu membuat kami kembali ingin datang. Gimana? Banyak kan yang kita pelajari dari desa ini? Yakin gak mau singgah? KKN Salamrejo 2024! Bisa!